Rasai bumi persadani menyongsong bahagia dalam desiran angin malam. Gending-gending yang silih berganti mengisi kisi-kisi malam. Tersaji dalam rasa cinta kami terhadap Anda hadirin. Kami bangga hadir kembali di sini mengulang kenang dalam rajutan tali silaturahim yang pernah kita terjalin. Aluan dan antusiasmu Anda sekalian merupakan kebahagiaan dan kehormatan besar bagi kami. Sambut kami dalam kasih dan sayang dengan ucapan dari panggung, selamat datang untuk Anda. Kami junjung tinggi dalam hadirnya idola Anda Rufa pada malam hari ini atas undangan Saiful Bain, tuan rumah sekeluarga yang adalah Ayah Santi dan Mama Santi, dalam melaksanakan pesta pernikahan Ananda tercinta. Dia adalah Fathor bersama istri tercintanya Santi, nama aslinya. Hadirin pemirsa, dalam rajutan tali silaturahim mulai kemarin sampai tadi siang, bahkan malam ini kami bertatap muka bersama Anda. Untuk itulah Anda perlu ketahui dan perlu jelas, pada malam hari ini atas pesta pernikahan Ananda mempelai berdua di pelaminan Panji Laras yang datangnya dari Tanah Mira Kecamatan Serunggi Kabupaten Sumedang. Dia adalah Saiful Haja, Bapak Misnawi beserta ibunda tercintanya Ibu Hawiyah. Hadirin, laksana siang dan malam yang bergulir mewarnai kehidupan. Begitu pula kami sebagai pelaku seni hadir dan pergi serta bersua dan berpisah silih berganti menjadi warna dan bukti bahwa nafas kehidupan keluarga besar Rufa terus berdenyut. Satu malam yang pernah kita alati bersama adalah memorial yang tak terlupakan. Dan malam ini waktu yang menjerat kami kembali menitik kenang di tanah kebun dadap timur ini tercinta. Kami datang membawa cinta dan ketulusan dalam ucapan selamat berjumpa kembali. Kesenian dan kebudayaan merupakan sebuah atau salah satu aset bangsa yang tak ternilai harganya. Sebagai putra bangsa yang berkecimpung dalam seni dan budaya, kami bangga menjadi pelaku seni dan kami bertekad untuk
memiliki kesempatan yang terus menjaga warisan leluhur. Inilah sumbangsih kami para negeri tercinta, menjaga dan melestarikan kebudayaan untuk kami tak pernah lelah untuk terus berkarya dan memperkaya khasanah budaya Nusantara. Inilah wadah kami mewujudkan mimpi bersama Ketoprak Madura, rukun famili. Untuk terus menjaga keutuhan ruhwa, kami sadar era ini adalah era milenial di mana digital merupakan akses mudah, pintu masuk kebudayaan global yang bisa merongrong budaya tradisional. Kami tak gentar, kami terus bergandeng tangan menjaga atau menjadi benteng-benteng kokoh rukun famili. Maka kami takkan ada sejengkal ruang pun pada kebudayaan lain yang bisa mendegradasi rukun famili. Panji-panji rupa akan tetap jaya sepanjang masa di bawah tampuk kekuasaan atau tampuk kepemimpinan. Dia adalah yang mulia Bapak Haji Mas Odi bergelar Yudo Prawiro yang kedua. Bahkan beliau mengangkat dua orang uap. Dia adalah putranya sendiri. Nama aslinya Miftahul Arif, menyandang gelar Putra Prawiro yang pertama. Yang paling kami kenang dan kami banggakan selain tanah kelahiran kami, karena sanggar kami berasal dari tanah endapan yang tenang. Bahkan suasana yang indah, angin yang sejuk bersejarahnya dalam kehidupan yang paling indah. Jika Anda berminat untuk mengundang organisasi kami, datanglah ke sanggar kami, tempatnya Jalan Mercusuar, Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi, Kota Sukar, Kabupaten Sumenep, Madura. Sebuah perjalanan rukun pamit yang mana berpindah melanglang buana. Mungkin Anda tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar, bahkan sudah terpampang di hadapan Anda, pemuda-pemuda gagah, tampan dan perkasa. Inilah mempunyai ikatan hubungan erat dan merupakan orang-orang yang pernah kami banggakan untuk menyalurkan apa yang menjadi cita-cita untuk menyiarkan dalam peserta apapun yang kita minat. Maka kami pada malam hari ini merasakan didukung oleh anak rantau pejuang rupiah. Agar Anda puas bersama kami semalam suntuk,
sampai di ubuk timur sedang memirah darah berarti pajar akan segera tiba. Maka dari panggung kami mengucapkan selamat menonton bersama Rufa Rukun Family. Hadirin mitra kunjung kaula muda dan mudi yang berbahagia, di awal jumpa kami yang perdana pada malam hari ini sudah menjadi kebiasaan, dan inilah sebuah permintaan dari Saiful Bait tuan rumah, akan kami sajikan sentra tari yang akan dibawakan oleh putri-putri cantik Rukun Family dengan tarinya Padang Wulan.
Thank you.
persembahan kami yang pertama untuk Anda telah usai dari pandangan kita bersama. Mudah-mudahan di acara yang perdana ini akan menjadikan sebuah kenangan yang tak pernah terlupakan dalam sanubari Anda masing-masing. Untuk itulah akan kami buka lembaran yang kedua untuk Anda malam hari ini dari panggung pagelaran kami.